Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Mimin. Apa kabarnya hari ini? Sudah pada makan belum? Hari ini Mimin mau ajak teman-teman ke Taman Wisata Air Terjun Gunung Jantan yang ada di daerah Desa Pongkar, atas request dari teman-teman dan juga subscribe channel ini yang belum pernah ke Karimun, yaitu Mas Yunanto Triwidodo. Katanya mau lihat dataran tinggi dan air yang ada di Karimun ini. Subscribe juga ya Mas Yunanto Triwidodo. Untuk tiket masuk ke Taman Wisata Air Terjun Gunung Jantan Desa Pongkar ini, kita cukup membayar karcis masuk sebesar Rp2.000 dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Sedangkan parkir roda 2 hanya dikenakan Rp1.000 per unit. Jalan-jalan kita kali ini ke Taman Wisata Air Terjun Gunung Jantan Desa Pongkar kali ini disponsori oleh Erwanto Channel untuk tiket masuk dan jajan kopi di sekitaran pemandian yang ada di Taman Wisata Air Terjun ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel Erwanto Channel. Beginilah kondisi dan situasi terkini Taman Wisata Air Terjun yang ada di Desa Pongkar ini di tahun 2022 tepat di bulan Maret, terpantau udaranya segar sekali dan dingin. Berhubung saat ini di Karimun mulai memasuki musim kemarau, jadi air yang ada di sepanjang perjalanan kita ini tidak begitu deras seperti di musim penghujan. Mimin pernah ke Taman Wisata Air Terjun tapi sudah lama sekali, kondisinya seingat Mimin berbeda. Kalau dulu lebih asri dan rimbun sekali pohon-pohon di sepanjang jalan setapak yang kita lalui ini. Dulu aliran air di sepanjang jalan yang kita lalui ini, ada aja warga yang mandi-mandi, mencari anak ikan, udang ataupun lumut, tapi sekarang pemandangan itu udah tidak kelihatan lagi. Seingat Mimin juga dulu kalau di hari libur Taman Wisata Air Terjun ini ramai sekali dikunjungi oleh warga Karimun ataupun dari luar Karimun, pemandangan itu tidak tampak lagi di saat ini. Kata Carmen, jalan ini juga salah satu jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Jantan. Jalur yang dilalui menerobos hutan dan menanjak. Selain itu juga ada jalur lain menuju ke puncak Gunung Jantan. Melalui jalur yang ada di sekitaran pabrik air mineral ATARIN, jalur itu yang dulunya digunakan untuk mengantar perbekalan atau bahan bakar ke puncak Gunung Jantan karena saat itu di puncak Gunung Jantan terdapat radar pemantau yang dimiliki oleh Bea dan Cukai wilayah Riau saat itu. Tetapi saat ini radar tersebut sudah tidak aktif dan bangunannya sudah lapuk dimakan usia. Permisi Ibu, kami numpang lewat.
Akhirnya kita sampai juga di lokasi pemandian yang ada di dekat air terjun. Mari kita lihat keseruan muda-mudi mandi-mandi menikmati sejuknya air di sini. Beginilah kondisi dan situasi Taman Wisata Air Terjun saat ini. Kalau ada teman-teman penonton setia channel ini dan pernah kemari, coba tuliskan di kolom komentar sedikit cerita dan pengalaman berada di Taman Wisata Air Terjun ini. Dan Mimin cukupi dulu konten hari ini. Kalau mau melihat review Taman Wisata Air Terjun, kunjungi Erwanto Channel, di sana ada penjelasannya. Ada tesilap dan terlebih kata dari Mimin, mohonlah dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.